rakun yang jatuh cinta pada Doraemon. Lucunya. Ternyata di bukit belakang masih ada. Ada apa sih? Lihat itu. Oh. Wah, itu anjing yang aneh. Hah? Itu kan rakun. Oke, ayo kita tangkap. Jangan Giant, kan kasihan. Apa kamu bilang? Tadi barusan kamu memerintah aku. Bukan begitu. Hey. Begitu, jangan takut ya. Awas kamu. Tunggu. Jangan lari, kesini kamu. Hey. Sudah hentikan Giant. Apa kamu bilang? Aku pulang. Cuaca hari ini bagus ya. Tapi yang membuat bahagia bisa berduaan dengan Mi-chan. Dan ini waktunya untuk... Aku pergi dulu. Nobita. Nobita. Tidak ada apa-apa kok. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Ini untuk aku makan sendiri kok. Sudah ya, aku buru-buru. Dari sikapnya, mencurigakan. Kamu jangan takut, ayo keluarlah. Nobita. Doraemon. Sudah kuduga, kamu pasti berbuat yang aneh-aneh lagi. Memberi makanan manusia untuk hewan, itu bukan hal yang benar, Nobita. Dia keluar. Rakun. Dia lucu sekali, kan? Lucu. Wah, padahal dari tadi dia takut sekali loh. Sepertinya dia mengira Doraemon salah satu keluarganya. Aku kan bukan rakun. Oh iya, mulai saat ini aku namai dia Tanuko saja. Tanuko? Hei Giant, tunggu dulu dong. Setelah ditangkap mau diapakan? Yang pasti akan kubuat dia mengerti dan patuh padaku. Doraemon, kita harus melindungi Tanuko. Sebagai keluarganya, hanya kamu yang bisa. Kan sudah aku bilang, aku bukan rakun. Ayo keluar kamu, rakun. Ayo cepat. Doronpa. Apa itu? Lihat saja nanti. Mula-mula, sembunyikan ini dulu. Kamu lihat gak? Enggak. Kemana sih perginya rakun jelek itu? Rakun jelek. Jangan nengah, pokoknya cari terus. Oke. Ketika rakun itu merasakan bahaya, pikirannya akan tersambung dengan Doronpa, lalu bisa berubah wujud untuk melindungi dirinya. Jadi dia pasti akan baik-baik saja ya? Aduh. Dia manjanya sama kamu. Aku jadi iri deh. Buatku itu merepotkan. Soalnya aku ini kan bukan rakun. Ada apa? Kali ini jamur. Ular siapa sih ini? Cepat cari pelakunya. Bye. Mau cari pelakunya tapi di mana ya? Doraemon sedang tidak bisa diandalkan sih. Nah, ini adalah hadiah dari hatiku. Enak atau tidak? Ini tidak bisa dimakan, tapi indah kan? Mi-chan! Mi-chan, bunga mawar ini lebih indah dari itu kan? Ini coba lihat. Aku kalah. Doraemon, lihat. Itu pajangan kayu. Bukan, dia adalah... Tanuko. Benar kan? Kamu sedang apa di tempat seperti ini? Itu untuk aku. Aku tahu, ternyata Tanuko itu menyukai kamu, Doraemon.
Dan buktinya adalah hadiah itu. Seperti kamu, Doraemon. Kamu sendiri kan suka memberikan hadiah untuk Mijan. Iya, ada benarnya juga sih. Oh, ikan-ikan itu jamurnya juga. Wah, aku baru tahu. Kamu juga pelakunya. Kamu juga. Beraninya kamu mencuri. Kamu pasti orang tua dari rakun itu kan? Maaf, tapi aku bukan rakun. Kalian sudah tertangkap basah. Kenapa aku juga? Kali ini aku harus bisa main dengan Mijan. Mijan. Oh, begini Mijan, hari ini Mijan, tunggu dulu. Pasti barusan Mijan salah paham gara-gara kamu di sini. Aku ini kan kucing, aku bukan rakun. Mulai sekarang jangan pernah ganggu aku lagi. Doraemon itu dia benar-benar sangat menyukai Mijan. Siapapun yang menyakiti Mijan, tidak akan aku maafkan. Ya. Aku tidak takut sama kamu. Demi melindungi Mijan, aku rela untuk melakukan apa saja. Jadi, kamu tidak marah lagi kan sama aku? Nah, begitu dong. Tunggu, kenapa ada singa? Nobita? Doraemon, ini... Loh, itu kan Doronpa. Kenapa ada di sini? Jangan-jangan singa tadi... Pasti itu Tanuko. Tanuko? Diam-diam dia membantu aku supaya baikkan dengan Mijan. Tanuko, terima kasih ya. Lagi. Ternyata kamu memang keluarga rakun ya? Aku bukan rakun.